Selamat datang di Desa Kemiri. Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kemiri memiliki luas 394.000 hektar yang di dalamnya mencakup 7 dusun, yaitu Dusun Sigran, Kebon Dalem, Janggungan, Tegaron, Lereng, Printali, dan Dusun Kemiri. Secara administratif, Desa Kemiri berbatasan dengan Desa Tempuran di sebelah utara, Desa Geblok di sebelah selatan, Desa Kaloran di sebelah timur, Desa Tepusen di sebelah barat, dan Desa Ngemplak di barat daya. Warga Desa Kemiri sangat ramah dan selalu hidup rukun dalam keberagaman yang ada. Salah satunya terbukti dari jumlah warganya yang mencapai 3.455 orang. Warganya memiliki agama yang beragam, yaitu Islam, Buddha, dan Kristen Protestan. Potensi yang dimiliki Desa Kemiri ada pada pertanian dan perkebunan kopi yang luas dan subur, sehingga mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani, bidang usaha, dan buruh. Selain itu, warga Desa Kemiri memiliki produk-produk unggulan seperti biji kopi dan makanan ringan. Dalam hal kesenian, Desa Kemiri unggul dalam tarian tradisional karena tarian tersebut terus dilestarikan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Tarian tradisional tersebut diantaranya ada tarian topeng ireng, rongkol, dan jaranan. Desa Kemiri telah memiliki berbagai fasilitas yang dapat menunjang kegiatan dari warganya, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, kerohanian, ekonomi, dan olahraga. Desa Kemiri merupakan desa yang indah, hijau, dan asri, serta warganya yang baik dan ramah. Mari kita terus jaga dan menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Kemiri.